semua gitu kan. Iya lah. Kalau peningkatan penumpang yang terjadi di PT Interlintas Sumatera terjadi mulai tanggal 21 sampai tanggal 31 Desember 2019. Itu yang lebih banyak tujuan penumpang ke Sumatera Barat dan Kabupaten Mandailing Nada. Itu lebih kurang sekitar 3.500 penumpang. Kalau untuk rute lainnya gimana? Kalau untuk rute lain seperti Jakarta dan Jawa itu biasanya akan terjadi mulai tanggal 2, 3, 4 Januari 2020. Sekarang kan tiket pesawat mahal, nggak seimbang lagi ya, sama bus, enakan bus, pulang kampungan. Bapak kemana ini? Padang, Sumatera Selatan. Perbandingannya berapa Pak, tiket? Pesawat. Bus sama pesawat lebih 1 juta. Berapa? Lebih 1 juta. Kalau untuk bus? 250 mahal. Itu kalau untuk pemesanan tiketnya sudah berapa? Kemarin sama bus cepat. Biasanya Bapak kalau untuk pulang kampung itu naik apa biasa? Pesawat atau naik bus? Kemarin sama pesawat. Terus? Sekarang enggak lagi kan? Mahal tiket pesawat.